Nama saya Dian John. Oh, ini Mas Dian kebetulan langsung pemakai mobil CRV ya? Iya, betul. Sudah. Nah, ini keberkahan auto ini sedang diapain ini, John? Upgrade. Upgrade. Emang CRV turbo ini yang seri berapa? Enggak tahu. Ah, ya, jadi bisa dari dalam dulu karena di dalamnya ada kancingannya nih. Tek. Nah, tuh. Tinggal tarik. Guys, nah, tinggal tarik tuh, John. Ini cover yang fog lamp model lama. Kita lihat cover yang terbarunya, John. Nih, John. Udah jadi, John. Perbedaan antara cover lama sama cover yang baru, John. Nih, fog lamp-nya, John. Mantap. Assalamualaikum, John. Selamat berjumpa lagi, John, dengan YouTube channel kita Berkah Auto, John. Oke, John. Hari ini kita kedatangan mobil all new CRV. Tapi ada kekurangannya, John. Kita akan upgrade supaya menjadi yang terbaru, John. Oke, John. Hari ini kita langsung ketemu sama pemilik mobil CRV turbonya ini, John. Dengan siapa ini, John? Kita ngobrol nih, John. Saya John. Siapa namanya, John? Nama saya Dian, John. Oh, ini Mas Dian kebetulan langsung pemakai mobil CRV ya? Iya, betul. Sudah lama pakai ini, John? Sudah lama. Nah, ini keberkahan auto ini sedang diapain ini, John? Upgrade. Upgrade. Emang CRV turbo ini yang seri berapa? Nggak tahu. Ah, ya, jadi pemilik CRV turbo ini Mas Dian ya. Dian iya. Apa Rian? Sama aja. Sama aja. Kebetulan datang ke Berkah Auto, pengen di upgrade karena headlamp sama fog lampnya itu masih tipe yang lama. Bawah lama. Iya. Kalau yang tarubah sekarang menjadi tipe yang prestis. Yang keren. Keren ya, John? Keren, John. Mantap. Saya nanti kita numpang videonya mobilnya. Siap, John. Ya, nggak apa-apa, John. Okay, John. Siap. Terima kasih, Mas John. Okay, makasih, John. John. Nah, ini tadi pemilik mobilnya, ini CRV turbonya. Akan saya tarubah. Nanti lihat hasilnya seperti apa. Kita tonton dulu sebelum kita tak upgrade hasilnya seperti apa. Let's go. Oke, John. Ini posisi atau kondisi lampu originalnya, John. Biasa original sebelum Prestige itu masih bohlam halogen. Sebelah kanan kiri dia masih proyektor. Untuk bagian fog lampnya pun sama. Yuk cek ke bawah. Nah, tuh bawahnya itu dia masih oval, bulat seperti biasa. Untuk posisi grill sama posisi headlamp dia itu sama sebenarnya ya, hanya beda di bohlamnya saja dan fungsi. Dari kondisi fog lamp, grill dan headlamp, headlamp terutama di bagian sennya ya, sennya itu sama, dia di atas. Tuh lihat posisi sama di atas. Fog lamp bawah dia masih halogen bohlam kuning. Semuanya sebenarnya sama bentuk dan fisik, hanya beda dalamnya saja, John. Dari semua nyala sama, beda bohlamnya saja. Jadi antara yang lama sama yang terbaru yang turbo, dia itu sudah LED kalau yang turbonya. Kalau yang ini masih halogen. Let's go, kita tak cobain nyalanya yang sebelum kita ganti, lihat, John. Tuh cahayanya tuh, lihat, John. Berikut talang air ya. Ini talang air juga akan saya tak ganti nanti. Ini karena pakai yang biasa. Untuk bagian belakang stop lamp semuanya sama seperti yang Prestige punya. Cuman karena ini bagian headlampnya itu beda, John. Makanya saya akan ganti. Oke, John. Guys, ini sudah dibongkar semua nih, John. Headlamp sudah saya tak bongkar, bumper semuanya seperti ini tuh, lihat tulang-tulangnya Honda CRV Turbo. Sudah turun semua headlampnya, bumper
tinggal kita bongkar untuk di fog lampnya ya John. Fog lampnya masih bulat tuh, lihat seperti HR-V dia oval. Nanti kita akan rubah juga menjadi yang Prestige model LED. Nih lihat, untuk perbedaan antara headlamp yang biasa berikut yang Prestige. Jadi kalau untuk yang facelift, dia itu sudah LED semua. Tuh lihat, masih kinclong mulus. Untuk yang lama, dia masih halogen atau lensa. Lampu dimnya pun terpisah di sebelah kirinya. Oke nih John, asli bawaan fog lampnya seperti ini covernya ya. Cara bongkarnya pun sangat gampang ini. Tinggal ditarik bagian ujungnya sama alat yang tajam lah. Tapi kalau bisa dari dalam dulu, karena di dalamnya ada kancingannya nih. Tek, ah, tuh. Tinggal tarik, guys. Ah, tinggal tarik tuh John. Ini cover yang fog lamp model lama. Kita lihat cover yang terbarunya John. Nih John, udah jadi John. Perbedaan antara cover lama bersama cover yang baru John. Masih oval, ini sudah LED John. Ini fog lampnya John, mantap. Oke, buat teman-teman silakan mampir ke workshop kami di Berkah Auto ya John. Kita buka dari jam 10 sampai jam 7 malam. Kebetulan sebelah juga ada HR-V, lagi saya upgrade juga nih. Mobil Honda CR-V sudah clear, sudah finishing. Seperti tadi yang saya tak video live streaming ya. Ini sudah naik semua, dari headlamp sama fog lamp. Fog lamp sudah naik, headlamp sudah naik, tinggal saya tak naikin bumper. Ini lagi saya tak cobain semua, nyala lampunya semua udah normal. Yang ini yang original atau bawaan dari si VTEC punya ya. Tapi si pemilik kendaraan ini ada sedikit minta upgrade juga mengenai grillnya. Lihat John, grillnya pengen kita upgrade menjadi yang mugen, modulo. Jadi bedanya sama yang originalnya, dia itu masih garis lurus ya, sama sarang tawon lah ya. Ini yang originalnya masih nempel, belum saya tak copot. Ini yang mau saya tak pasang. Cuman bapaknya lagi mikir-mikir dulu, nanti jadi yang mana saya tak videokan semuanya berikut lampu-lampunya John. Buat yang teman-teman semua, jangan lupa yang belum like, comment, and subscribe, bantu-bantu channel kami yang masih pemula supaya lebih maju dan lebih fokus untuk modifikasi mobil buat teman-teman. Pengetahuan kita saling berbagi. Salam hormat dari Berkah Auto John. Untuk sebelah sendiri kita lagi pakai atau pasang HR-V, upgrade juga mengenai body kit mungkin. Berikut stop lampnya ya. Nah ini stop lamp lagi saya tak pasangin, berikut body kit. Nanti setelah pasang saya tak videokan juga. Aman John? Aman, tinggal 15 menit lagi beres John. Nanti malam coba terang nggak nyalain ya John. Sudah jadi Prestige Turbo ini John. Mantap nih saudara Rian nih, pemilik CR-V turbonya di upgrade.
Mantap. Talang airnya pun ganti ya, John. Oke. Semua. Talang airnya baru tuh. Talang airnya juga ori nih, John. Talang air bukan kaleng-kaleng, John. Tuh lihat. Wih, ada list chrome-nya juga. Dia tebel tapi slim. Maksudnya tebel itu slim begini loh. Mungkin, John. Coba ya lampu. Nyalain lampunya tolong ya. Ya, hidup mesin. Banyak lurusin. Ya, lampu kecil. Lampu terminik. Ya, lampu gede. Lampu gedean. Dim. Oke. Lampu aja. Ya, sip. Mantap. Ini sudah selesai nih, John, untuk penggantian atau upgrade mobil HR-V yang VTEC menjadi Prestige 2000 Turbo. Ya, mantap lah, John. Mantap, John. Ini si Mas John, Mas Dian ini. Oke, sementara ini, John, yang untuk Honda CR-V Turbo yang saya upgrade sudah selesai semua untuk penggantian headlamp berikut fog lamp. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video dari kami. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe untuk kemajuan channel kami yang masih pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.